Aduh, Bray. Udah lapar nih. Mau makan di mana ya? Dam. Ya. Makan di mana kita, Dam? Bebas, bebas. Ya udah, pokoknya Bray, ikutin aja Bang Ucok hari ini ya. Makan apa ya? Oke? Soto ayam. Tuh. Soto Betawi nih, ini soto Betawi langganan. Ye. Yeah. Oke, Bray. Sekarang saya sudah sampai ke tempat makan soto Betawi. Tinggal pesan apa menunya kira-kira ya. Nah. Mas, sini Mas. Makan apa, Om? Sini menunya. Apa sini? Apa aja ini ada ini? Soto ayam, soto tangkar. Ya udah, soto Betawi deh ya. Minumnya? Minumnya ini aja, teh tawar ya. Panas, biasa. Oke, buruan ya Mas. Baru. Nah, sudah ada di sini nih ya. Ya, oh, karena kocok ya. Ini dia ini soto Betawi namanya nih. Langganan gue nih. Di daerah mana sih ini? Mas, Mas, Mas. Kalimulia ya? Nah, kalau Anda mau makan ke sini di soto Betawi, ini mantap sekali di Kalimulia. Nah, oke. Okay? Nih, jeruknya nih. Wah, pokoknya mantap deh, ya. Yeah. Kita makan dulu. Bener gak? Nah, ini dia nih. Wah, dagingnya banyak, empuk. Nah, ini dia nih. Nyam nyam, kasih kecap dikit. Kenapa saya makan di sini? Karena ini adalah soto Betawi itu agak sedikit mirip dengan masakan Medan. Nah, makanya aku suka. Ya. Makanya kita cobain aja. Sip. Oh. Maaf ya, Bray. Ini bukan pamer ya. Biasa untuk Bapak setelah ngeplok, jadinya begini deh. Makan dulu. Ya, biasanya nggak pernah yang namanya saya promo masalah makan, ya. Tapi ini nggak apa-apa lah ya. Sorry, Bray. Bukan pamer ya. Thank you.
yang tersisa. Oke? Mantap. Kita sudah kenyang. Mungkin kita penasaran ya. Apa sih sebenarnya ini resepnya dibuat sama Bapak yang punya warung ini? Dah, sini Pak. Aduh, apa kabar? Baik, Pak Haji. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah Pak Haji. Saya pengen nanya ini Pak Haji. Ini kan setiap saya datang ke sini, apalagi siang, ini saya lihat ramai sekali. Apa sih sebenarnya tuh menu-menu yang ada di sini Pak Haji? Ya alhamdulillah Bang Uco, semua itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Doa dari kawan-kawan semua. Nah, menu ini hanya menu biasa-biasa saja. Tetapi memang kita banyak mitra-mitra termasuk Bang Uco sebagai pelanggan kami. Alhamdulillah Bang Uco. Iya, Pak. Kalau masalah resep itu rahasia. Rahasia ya. Rahasia perusahaan ya, Pak ya. Iya, Bang Uco. Iya, tapi yang saya salutkan itu kadang-kadang saya datang sini, kadang-kadang saya juga enggak kebagian gitu ya kan. Ya alhamdulillah. Makanya. Berkat doa Bang Uco dan kawan-kawan semuanya. Iya. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya sudah makan soto Betawi Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bang Uco sudah berkenan datang. Sudah sering saya ke sini, Pak. Alhamdulillah. Tapi Bapak jarang di sini, Pak. Alhamdulillah Bang Uco, kita nyari beras di tempat lain, Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih Bang Uco. Sampai jumpa, jangan kampung sini Bang Uco. Oh, iya, Bapak. Iya, Pak. Nah, itu ternyata berkah doa-doa kita. Padahal sebenarnya saya doanya beda. Kadang-kadang saya doakan supaya jangan dibayar. Begitulah ceritanya. Oke, dah. Oke, Bray, berangkat dulu ya. Aduh, tapi belum dibayar. Mas, ini Mas. Berapa, Mas? Semuanya 26.000, Bang Ucok. 26.000. Iya, karena Bang Ucok makan istilahnya soto Betawi 25.000 kita di sini. Terus sama teh tawarnya 1.000. Jadi semuanya 26.000, Bang Ucok. Iya. Semuanya 26.000 Bang Ucok ya. Sudah makan gratis, punya duit 20.000.